Halo Sobat MT, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Militer TV. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Militer TV. Sepuluh fakta mengejutkan di balik penangkapan terduga anggota Papua Intelligence Service TPNOPM di Papua oleh TNI Angkatan Laut. Dikutip dari zonajakarta.com. Operasi gabungan TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Polri di Papua kembali membuahkan hasil. Kali ini, seorang terduga anggota intelijen Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka berhasil diamankan di wilayah Supiori. Berikut 10 fakta menarik dari penangkapan terduga intelijen TPNOPM di Papua. 1. Sinergi antara TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, Polri, dan masyarakat setempat. 2. Kronologis penangkapan yang detail. 3. Identitas terduga pelaku. 4. Pemeriksaan barang bukti yang menegangkan. 5. Pemindahan aman terduga pelaku. 6. Keterlibatan Papua Intelligence Service. 7. Penyerahan ke pihak berwenang. 8. Arahan Kepala Staf Kepala Angkatan Laut. 9. Peran penting Satgas Marputer 28. Sepuluh, dukungan dan kepercayaan masyarakat.